berenang sarapanku. Tujuan harus dicapai, cita-cita harus sampai. Meski sekuat tenaga hanya memiliki dua tangan saja, bersama dua orang yang kau cintai setelah 8 orang menyerang di tengah samudera kehidupan. Lepas mungkin terbayang dalam pikiranmu saat itu mereka terombang ambing di tengah samudera terombang ambing. Selamat tinggal wahai kau orang-orang yang kucintai. Aku tetap perlu melanjutkan perjalananku menuju suksesku hari ini. Meski air mata menemaniku, meski penyesalan menemaniku, tapi aku harus sampai. Wahai kalian berdua yang kuajak, aku mencintai, maafkan aku melepaskan yang lain karena aku memilih engkau. Jangan kau tahan air matamu, biarkan dia mengalir. Lembutkan hatimu ini, kekuatanku, bersihkan dirimu sekarang. Bersihkan dirimu sekarang dan semua kebencian dalam hatimu. Kuatkan cintamu sekarang, kau tahu siapa yang dekat di hati. Jangan kau tahan. Sahabatku, kau berenang, terus berenang. Engkau berenang, terus berenang. Ternyata perjalanan ini seperti tidak berujung. Seperti tidak berujung, tenagamu semakin habis dan berkurang. Kini engkau tak mampu membawa mereka berdua. Engkau hanya bisa membawa satu orang saja. Sahabatku, pilih siapa yang engkau harapkan satu orang di antara mereka berdua. Lihat wajahnya, lihat wajahnya. Perhatikan wajahnya, lihat matanya. Pilih dengan tepat, jangan sampai kau salah memilih. Pilih dengan tepat siapa, dengan siapa aku ingin bahagia sesungguhnya. Dengan siapa aku ingin bahagia sesungguhnya. Lihat mereka ke kanan dan ke kirimu, tanya hatimu, dengan siapa aku ingin bahagia sesungguhnya. Tanya hatimu, tanya hatimu. Tak perlu kau menahan tangismu, rembukkan hatimu, ada cinta di dadamu. Lihat dan putuskan, maafkan aku memilih engkau dan melepaskannya. Karena aku sungguh mencintaimu, aku sungguh mencintaimu. Sahabatku, sekarang kau tahu. Sekarang kau tahu dengan kesungguhanmu siapakah yang dekat dengan hatimu saat ini. Sekarang kau tahu, sahabatku, siapakah yang dekat dengan hatimu saat ini. Sekarang kau tahu, sahabatku, pada siapa energimu itu kau fokuskan selama ini. Dialah orang yang kau putuskan untuk tetap kau aja. Sahabatku, tahukah engkau 9 nama yang telah engkau coret? Mereka adalah nama-nama orang-orang yang hadir dalam kehidupanmu. Tapi sampai detik ini, sahabatku, kau masih punya banyak hutang energi pada mereka. 9 nama yang kau sebut, engkau katakan mencintai mereka, tapi selama ini mungkin kau abaikan mereka. Sahabatku, niatkan setelah kau keluar dari ruangan ini, memohon maaf dengan sungguh-sungguh pada mereka. Jika ternyata itu anakmu, jika ternyata itu orang tuamu, minta maaf pada mereka. Karena selama ini mungkin engkau mengabaikan mereka. Engkau katakan kau mencintai mereka, tapi engkau nyaris tak punya waktu untuk mereka. Tanya dirimu, kenapa aku mencoretmu tadi? Kenapa aku begitu mudah mencoretmu? Di mana engkau selama ini dalam diriku? Kutempatkan di mana engkau selama ini dalam hidupku? Aku bekerja, aku beraktivitas. Untuk apa? Untuk apa? Sahabatku, aku tidak tahu entah nama siapa yang kau tulis. Tapi sekarang bayangkan ada tempat peristirahatan. Engkau lihat ada seperti pulau kecil di sana. Beristirahatlah di sana, wahai sahabat. Beristirahatlah di pulau kecil itu. Duduklah sementara, istirahatlah sejenak sebelum kau lanjutkan perjalananmu menuju kesuksesanmu. Duduklah bersandar di tepi pohon kelapa di pulau ini. Pulau kecil ini
pemukiman merawang melihat jauh ke belakang orang-orang yang telah kau lepaskan di belakang sana. Mungkin mereka telah lenyap di telan samudra. Sahabatku, biarkan emosi, biarkan. Agar kau tahu apa yang ada dalam dirimu.